Kitab Mazmur, pasal 48. Nyanyian dari keluarga Korah. Besarlah Tuhan, Ia sangat terpuji dalam kota Allah kita, di atas gunung kudusnya. Kotanya ialah tempat yang sangat menyenangkan, membuat orang di seluruh dunia bersuka cita. Gunung Sion adalah gunung Allah yang sebenarnya. Itulah kota dari Raja Agung. Di dalam istana-istana kota itu, Allah dikenal sebagai benteng. Suatu ketika, beberapa raja berkumpul berencana menyerang kota itu. Mereka berjalan menuju kota itu. Ketika mereka melihatnya, mereka heran. Semua mereka panik, lalu melarikan diri. Mereka dipenuhi ketakutan. Mereka terkejut seperti seorang perempuan yang melahirkan. Allah, dengan angin timur yang kuat, Engkau membinasakan kapal-kapal besarnya. Ya, kami telah dengar berita tentang kuasamu, tetapi kami juga melihatnya dalam kota Allah kami, kota Tuhan yang Maha Kuasa. Allah membuat kota itu teguh selama-lamanya. Selah. Ya Allah, di dalam rumah-Mu, kami mengingat kebaikan kasih-Mu. Ya Allah, nama-Mu terkenal di mana-mana. Orang memuji Engkau di seluruh bumi. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau melakukan yang benar. Gunung Sion bergembira, dan kota-kota Yehuda bersuka cita karena keputusan-Mu adalah jujur. Kelilingilah Sion, dan hitunglah menaranya. Perhatikanlah tembok-tembok yang tinggi, dan lihatlah semua istananya. Kemudian, kami dapat memberitakan kepada keturunanmu yang berikut tentang itu. Allah itu adalah Allah kita selama-lamanya. Ia akan menuntun kita sejak sekarang sampai akhir zaman.